Jadi kita lihat di tengah laut ada tumpukan pasir sama koral. Uh-huh. Nah, nanti kita singgah di sana. Uh-huh. Nah, sekarang airnya udah bagus, uh-huh, udah agak surut. Uh-huh. Jadi nanti ada agak melebar dah. Uh-huh. Itu Takak Makassar kenapa dibilang? Apakah Takak Makassar itu dibilang karena dulunya, uh-huh, dulunya asal usulnya nenek moyang orang Manggarai, uh-huh, orang Manggarai itu dari Goa. Oh, dari Goa. Dari Goa mereka berlayar, uh-huh, tak sempat singgah di sana juga. Oh. Yang di ke Bali juga. Di Bali ada yang ke darat, ada yang ke laut. Makanya di Labuan Bajo ada di bagian barat ada namanya Kampung Barloka. Di sana dulu mereka tempat persinggahan pertama. Oh, makanya itu udah Takak Makassar ya. Oh, saya kirain masih satu kampung sama Kota Makassar gitu. Oh, enggak ya. Takak Makassar Komodo National Park. Oh, National Park. Oke. Okay. Jadi kita apa kita lihat sini? Aku mau. Nanti kita turun di pantai, kita main-main di pasir. Oh, main pasir. Hmm. Oh my gosh. Berenang juga bisa, tapi untuk sekarang untuk berenang mungkin tidak direkomendasikan karena airnya surut kencang. Kencang ya? Iya. Surut kencang. Ya, air turun kencang. Benar enak kayak gini ya. Dangkalan. Ya bisa sih, Bu, tapi I love it loh. Sekarang kencang dia arusnya. Oh. Aduh. Ya. Jadi kita lawan arus. Ini di planin speedboatnya gara-gara dangkal ya? Iya, gara-gara dangkal. Hmm. Apalagi di sini banyak karang-karang ya? Karang-karang. Ini mesti cari ya. Wow. Oh, miring kapalnya. I love it. Wow. Wow. Nah, jadi kapal besar itu tidak bisa ke sini gara-gara kapalnya dangkal ini. Jadi mereka rapat di sana nanti naik kapal ini kan tuh. Nah, itu nanti kapal kecil-kecilnya speedboatnya akan ke sini. Nah, mereka naik kapalnya. Ini berarti pemberhentian ke-4. Ini yang sekarang yang ke-4. Berarti ke-4 ya. So kelimanya nanti. Huh? Sebenarnya kita ke Manta Point. Manta Point ada di sebelahnya Takak Makassar. Oh. Manta Point itu luasnya itu dari sini sampai ujung pulau sana. Dari mana? Dari ujung sini. Huh? Dari ujung Takak Makassar sampai ujung pulau ujung sana. Di sana ya. Kamu suka dong itu sini, okay. Itu Manta Point. Aku pun suka. Tapi Felix, untuk sekarang Manta Point arusnya iya, kan, sangat Felix, kencang ya. Tapi bisa kesana kita kan? Nanti kita loh, tidak Felix, bisa snorkeling, tapi nggak lihat aja lihat. Kita lewat di Manta Point. Tapi berhenti situ kan? Kalau kita berhenti di Manta Point, nanti botnya di bawah arus. Oh. Agak kencang. Oh gitu. Bisa kalau kita mutar-mutar sambil cari manta, tapi saya tidak bisa make garanti 100%. Iya ya. Pengisi manta. Oke. Yang keempat.
lagi kiri deh, kiri cekun. Maju, coba maju, langsung lagi kali ya. Hah? Itu tuh. Maju. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ekor. Tahan. Lagi. Thank you.
Assalamualaikum. Bisa pakai kameranya Pak di zoom. Saya hitung ada 8, Bu. Ini. Ini gede banget. Ini di depan. Oh, gede banget. Ini gede banget. Oh, itu besar kali ya? Wih, gede. Yeah. Paling besar tuh. Waduh, wadidaw. Backlight. Maklum orang kota jadi norak ya. Nggak pernah ngeliat tuh. Nggak pernah lihat dia kayak gini dapet. Wadidaw. Pulih depan. Wadidaw. Jadi, pada saya nonton, ya, masuk ke jeli ya. Kalau jeli nggak bisa lihat ini. Yang lihat wanita aja bisa jeli. Iya. Yeah. Banyak sekali mantannya. Mereka disitu ada berapa orang ya? Yang di belakang, Pak. Hah? Yang di belakang. Bagus. Yang ini. Ini dekat. Iya. Nah, ini. Oke. Wadidaw. Gede sekali. Ini 1 2 lagi belakang itu ya. 4. Ada 8. 8. Wih. Ini dulu. Wih, ornya mau lewat. Nah, ini. Ini. Aduh. Apa? Yoi. Kamu langsung dekat dia. Iya. Kalau kita nyelam, kita dekat. Sekarang sama yo, Nggak bisa melihat, udah ketok-ketok mata.